Sementara hari ini saya di rumahnya Bang Ipan. Itu ada Pita, ada Ica. Nah, saya mau lihat dapurnya nih, dapur barunya Bang Ipan. Wadidaw. Wah, kok ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nah, ini dapur barumu lagi, dibongkar lagi. Oh, enggak apa-apa, biar Andreas enggak bisa masuk ya. Ditutup situ ya. Makin panjang nih rumahnya Bang Ipan nih. Makin panjang ya. Enggak lama jadi kamar lagi di sini nih. Nih. Jadi kamar sudah kan? Kalian mau masak kah atau belum? Hah? Sayang sekali basah. Kak, kamu ngapain? Potong kuku. Iya. Kok pakai pisau? Banyak air kamu kan sekarang? Banyak airnya. Bisa mandi sudah. Tapi kalian gak kemana-mana tadi kan? Wah, ini dapur barunya Bang Ipan. Tampak dapur barunya Bang Ipan sahabat Katara. Kapan kau buat ini Bang Ipan? Kemarin. Kemarin dulu. Kemarin dulu? Iya. Sebentar ya aku buat ya. Hari Minggu. Bentar ya aku buat setengah hari. Setengah hari. Bentarnya aja. Tuh ada gigi. Taring apa lagi di atas ini binatang. Payau. Taring binatang payau. Didapat Bang Ipan sahabat Katara. Tuh. Oh, waktu hari Minggu kau buat? Iya. Oh, lama sudah ya. Sudah berapa hari ya? Saya sudah pakai masak nih. Ya, sering. Sudah dipakai. Soalnya di situ tadi asapnya masuk sini, penuh asapnya sini Bang Ipan. Tuh klosetnya Bang Ipan, apa WC-nya? Belum di. Ada tengkorak di sana. Nyamuk. Anak istrimu belum pulang Bang Ipan? Sore kan ada Bang. Malam ya. Ya sobat kata setiap kita ke sini pasti mereka enggak ada. Iya itu. Mereka lah, paling di jalan. Biasalah. Kita kan enggak jumpa dengan mereka. Kalau di rumahnya jarang sekali. Iya. Paling ketemunya di jalan. Paling kalau mau ketemunya itu di jalan menuju pulang. Iya. Kecuali mereka enggak mancing baru kita. Ya. Kecuali memang ada janjian. Iya, tapi jarang sekali Pak mereka. Iya. Bilang mau ketemu di sini. Jarang. Ya, sama Katara. Bang Ipan kayaknya mau saya cabut nih, mau pulang ya. Nanti saya inilah infokan ya. Ambil lah ini. Izin kita nih. Oke, Bita, pagi pulang ya. Pembelajar di jalan. Oh, kemarin sangat licin sekali ya teman-teman. Depan rumahnya Bang Ipan nih ada orang ambil air. Nggak tahu mau dibawa kemana. Wah, ini pondoknya Bang Ipan. Oke, sahabat Katara, kayaknya sudah malam dan waktunya Bang Egi mau pulang. Dan mereka-mereka ini masih menggantung-gantung. Itu kayaknya ada Pak Petrus deh. Itu Pak Petrus jalan kaki sendiri tuh teman-teman. Di mana berkebun sini ya? Jauh lagi ya? Aku pikir dibawa sini. Neng itu hari. Iya. Mundur. Ternyata depan rumahnya Bang Ipan nih. Bisa ambil air juga Bang Ipan ya. Kayak jernih Pak. Jernih kok. Hujannya. Jernih itu Bang Ipan. Kalau truk bisa kau bawa Ipan? Hah? Enggak bisa. Mobil apa bisa kau bawa? Kalau mobil kecil-kecil bisa. Mobil kecil? Ya, carry. Carry. Grand Max. Bisa ya. Ternyata Bang Ipan banyak bakatnya sama Katara. Kalau yang di sana tadi semua mau alat bisa itu. Dibawa ya? Iya. Udah aku bilang Bang Ipan ini banyak bakatnya tapi masih terpendam, Katara belum bisa disalurkan. Nanti kalau
kalau ada mobilnya Bang Gigi nanti aku jadi supirnya. Iya. Kalau ada Grand Max ku ya. Iya. Doakanlah semoga kita ada rezeki. Bang Ipan ya. Ingat tuh Bang Ipan. Iya, hari ini doanya Bang Ipan kalau dijawab ada mobil kita Grand Max bawa sayur. Iya. Jadi Bang Ipan jadi supirnya ya. Iya. Atau mobil apa? Mobil apa? Hilux. Semoga ya Bang Ipan ya. Iya, semoga. Pokoknya kalau doanya Bang Ipan percaya aku. Kalau semoga kita ada rezeki beli itu Bang Ipan ya. Iya. Namanya kita bercita kan enggak kemana. Iya, harapan. Pokoknya kedepannya kalau ada Grand Max kita apa namanya mobil sayur itu ya? Ya mobil sayur. L300 gitu wah muat-muat barang gitu ya. Iya, wah, semoga. Pokoknya Bang Ipan kita jadikan supirnya. Gimana Ica? Ya kan Ica? Jadi bapakmu nanti bawa sayur kalau ada rezeki buat kita beli. Iya, ya Bang Ipan ya. Jadi sahabat Kaltara doakan ada rezeki kita. Entah berapa puluh tahun ke depan, ya. Entah berapa tahun, hari ini, hari tahun ini kah, besok kah, lusa kah. Mana tahu kan besok itu bisa, mana kita tahu. Ada rezeki nomplok. Iya, ya, sahabat Kaltara gitu ya, kita rezeki, hanya bercanda. Rezeki itu kan bukan di tangan kita manusia. Di tangan Yang Maha Kuasa. Ah, betul sekali Bang Ipan. Kita hanya bisa berusaha Bang Ipan ya. Iya. Berusaha. Mana tahu usaha kita kecil-kecilan kok bisa menghasilkan lab banyak mungkin. Iya, betul sekali. Pokoknya ya ini bercanda gurau sahabat Kaltara. Bercanda tapi semogalah. Ya, sahabat Kaltara terima kasih. Jadi kita udah melihat dapurnya Bang Ipan tadi, keliling-keliling, lihat kebunnya. Lihat dapurnya, dapur barunya itu nah. Pokoknya semoga Bang Ipan selesai selalu. Kenapa tuh bless tuh? Iya, bantu bless. Kenapa ada pakunya? Tapi paku kok. Hah? Biar pun tuh bless untuk menyamping. Boy. Tuh bless. Cuma tuh bless harus dicabut tuh. Kalau sudah ban motor biasa tadi sudah bocor tuh bang. Sudah itu. Iya. Udah mau sore seperti ini mamanya Ica sama Pita belum pulang nih, Bu Sagam belum ada, Mayan Rias belum ada, Inang Monca belum ada semuanya. Oke, sahabat Kaltara, waktunya kita pulang. Kembali ke rumah. Udah sore, ini pisang-pisangnya udah subur nih. Oke, semuanya sahabat Kaltara, thank you dan salam sehat dari Kalimantan. See you.